Hei, Razias. Teman-teman, saya lagi duduk di plaza sambil menikmati roti tadi yang dibagikan di sebelah sana. Kemudian dia bilang dia mau nelpon saya karena dia bilang mau koordinasi gitu. Saya langsung kayak, "Ting, mau koordinasi apa ya? Secara saya nggak kenal sama orang ini gitu." Oriental. Oi, oriental. Sí. Espera que hoy viene una amiga de Indonesia. Adiós. Goodbye. Goodbye. Dia bilang sampai jumpa. And mi pais dia sampai jumpa. Sampai jumpa. Yang menyalahkan saya itu saya terima dengan lapang dada karena memang saya juga kurang teliti, kurang memikirkan akibat jangka panjangnya. Dan akhirnya videonya saya take down. You can always face the long embrace and the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Oke, teman-teman, ini sekarang saya udah di luar. Saya mau kongko sama teman-teman saya dulu ya, orang-orang Spanyol di sini. We'll see. Mungkin saya nggak bikin video, tapi insya Allah nanti kita akan ketemu lagi ya. Saya jalan dulu. Karena aku mau masuk di YouTube tempatku. Ini ada semacam servicio panaderia. Kita bisa nyoba aneka kue di sini. Gracias. Teman-teman, di sini tuh ada semacam perkumpulan panaderia atau toko-toko kue gitu, dan mereka bagi-bagi kue gratis. Dan cuman untuk hari ini kita dapat, nggak tahu ini seperti torta gitu loh teman-teman. Dia ada lumayan banyak macam-macam. Cuman sepertinya hari ini seperti ini kita dapatnya. Enak sayangku, suka? Teman-teman, saya lagi duduk di plaza sambil menikmati roti tadi yang dibagikan di sebelah sana. Sebenarnya nggak ada acara khusus, cuman mereka seperti promo makanan-makanan khas di daerah Castellón. Dan hari ini jatuhnya dapat kue seperti ini, torta. Ada rasa kayu-kayu manisnya gitu. Sambil berjemur, teman-teman. Enak banget ini. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Mohon maaf saya sedikit ngos-ngosan karena sambil bicara sambil jalan cepat. Pagi ini saya bikin video ini jam 9 lewat 15 menit. Saya lagi di jalan, bentar teman-teman, sambil nyeberang jalan. Saya mau ke salon teman-teman. Saya mau potong rambut lagi karena ini sudah kepanjangan. Dan kepanjangannya nggak rapi, di bagian sini kayak agak bergelombang gitu. Jadi mau saya potong, dipotong seperti apa saya belum tahu teman-teman. Nanti kita tanya sama mbak-mbak yang salonnya ya. Dan saya pergi ke salon ini. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Esa chica de Marroquí también que... Hay una chica, creo que es latina, que trabaja ahí también. ¿Sí? Sí, gracias. Tengo sama temen yang lagi, apa namanya, bersihin tokonya. Jadi saya mau ke salon yang saya belum pernah ke salon ini. Jadi salon ini saya tahu gara-gara ownernya pernah belanja barengan sama saya di toko halal. Dan dia ada mention dia punya salon. Dan kapan itu saya lewat, kemudian saya catat nomor teleponnya teman-teman. Terus saya bilang bisa nggak motong rambut saya. Dan ini sekarang saya menuju ke sana. Nggak pernah ke sini sebelumnya, kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Anyway, saya nggak terlalu khawatir kalau potong rambut itu salah potongan atau salah model, karena rambut insya Allah bisa panjang, bisa diperbaiki lagi. Bien, tuh kita. Teman, ini rambutnya seperti ini sebelumnya. Years later. Mi amigo ya ahora tiene tienda. Gracias a Dios. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Qué hacemos? Tenemos a trabajar. Claro. ¿Por qué estamos aquí? Si descanso, quedo con a mi país mejor. Claro. ¿No es cierto o menos? Está bien. ¿Una? Una no, cuatro. ¿Es de hoy? Sí. ¿Es de hoy? Sí, ha venido mañana. Pues, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien. Oh, tiene buena pinta. Ya. Marinieve, ¿tú sabes dónde está la calle Arquitecto Ros? Arquitecto Ros, ostras, no me suena mogollón. ¿Por dónde está? Cerca de Económicas. ¿Económicas? Cerca de Económicas. Ronda Mijares. Si, saya Ronda Mirai, oke okay, mas ya. Teman-teman, kembali lagi bareng saya, dan ini hasil potongan rambut saya. Sebenarnya tadi ini poninya tuh di sini, teman-teman. Cuman karena saya mau masak, jadi poninya saya kesampingkan. Lebih ringkes, lebih pendek dari yang sebelumnya. Tadi bayarnya berapa? Bayarnya 25 euro, atau kalau dirupiahkan sekitar berapa ya? 412 ribu. Di luar tips, tadi saya beri tips sedikit untuk dia. Anyway, tadi dari sana saya sempat mampir ke toko halal lagi. Ini teman saya yang punya, Amar namanya. Tadi sebenarnya saya nggak perlu-perlu banget beli daging, cuman karena sekalian lewat, sekalian mampir. Dan saya beli 4 daging sapi fillet, mungkin untuk besok atau untuk kapan. Oke, teman-teman, sekarang saya mau menyiapkan makan untuk siang ini, karena sebentar lagi Matilde akan pulang sekolah. Ini sudah 12:30 dan Matilde 12:30 pulang. Kemudian dia harus kembali lagi ke sekolah 2:30. Siang ini saya akan masak sesuatu yang lama nggak saya masak, karena ini adalah sayur musiman. Apakah itu? Saya akan masak artichoke. Nih teman-teman, ini dia artichoke, karena ini sekarang lagi musim dan kemarin ini Nacho beli. Ini sekarang akan saya masak. Ini biasanya sekitar bulan akhir Januari, nanti sampai mungkin awal-awal Mei ini akan ada banyak nih teman-teman. Jadi antara hampir selesai musim dingin sama di musim semi ini dia ada. Jadi ini sebenarnya adalah bunga. Di sini dibilangnya alcachofas atau artichoke. Saya pernah bikin juga videonya, jadi sebenarnya yang dimakan itu adalah bagian di yang putih-putih ini, kelopak bunga, tapi bagian yang bawahnya seperti ini. Dan ini akan saya ambil bagian luarnya, karena bagian luarnya dagingnya cuma sedikit seperti ini. Kemudian nanti setelah itu akan saya masak, teman-teman. Mau saya masak apa? Ini cuma mau saya tumis, saya goreng sedikit pakai olive oil dan juga pakai sedikit garam. Nah, sambil ngupas-ngupas ini, saya mau cerita sedikit ya ke teman-teman. Jadi kemarin saya dihubungi oleh seseorang dari Indonesia, kemudian tidak saya respon karena kadang-kadang saya tuh kayak agak takut teman-teman untuk mengangkat telepon atau membalas nomor-nomor yang asing. Dan nomor, kebetulan nomor Spanyol saya itu kan tidak banyak yang tahu ya, hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Nah, kalau ada orang yang tidak kenal, yang saya nggak kenal, kemudian menghubungi saya agak takut ini dapat nomor saya dari mana gitu. Seperti feeling aja, karena bahasanya seperti bukan bahasa penipu-penipu gitu. Terus saya jawab, cuman tetap saya menjawab ala kadarnya, sesuai dengan standar operation prosedur saya, sesuai dengan SOP saya. Kemudian dia bilang dia mau nelpon saya karena dia bilang mau koordinasi gitu. Saya langsung kayak, ting, mau koordinasi apa ya? Secara saya nggak kenal sama orang ini gitu. Terus akhirnya saya balas, ada apa gitu. Terus ini laki-laki. Kemudian bapak ini tanya apakah ada taksi di stasiun kereta api di Castellón. Ada, saya bilang gitu. Nah, karena dia menanya soal Castellón gitu, akhirnya saya tanya dari stasiun mau kemana gitu, tujuannya dia. Saya telepon bisa gitu, saya bilang bisa. Dan akhirnya dia nelpon saya. Anyway, ini dalamnya seperti ini. Saya sering juga sih bikin video ini ya teman-teman. Ini bunganya tuh dalamnya. Cuman ini belum mekrok alias belum mekar. Anaknya beliau ini sedang dalam mau berangkat. Jadi waktu pas dia menghubungi saya itu anaknya masih di Jakarta, tapi mau berangkat ke sini, ke Spanyol, dan tujuannya adalah Castellón gitu. Kemudian saya bilang kasih nomor saya ke anaknya kalau misalnya butuh informasi dan lain sebagainya gitu. Tadinya saya nggak tanya macam-macam juga, cuman karena dia bilang anaknya ini pasti kan kuliah, biasanya kan kalau anak-anak kesini pada kuliah di UHI kan teman-teman. Di sini kan ada satu kampus besar namanya UHI di sini, dan biasanya kampus ini menerima pertukaran pelajar dari banyak negara gitu, salah satunya dari Indonesia ini, karena
ada kerjasama antar kampus gitu loh, teman-teman. Ini anaknya sendirian dan, tanya juga dari Valencia ke Castellón, kalau naik kereta gimana caranya dari airport ke stasiun bla 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 gitu. Kemudian karena mengabarinya mendadak, jadi saya nggak bisa bantuin untuk jemput di airport di Valencia, walaupun sebenarnya juga tidak, orang tuanya juga tidak meminta saya untuk menjemput. Cuman seandainya beliau tahu nomor saya jauh-jauh hari gitu dan menghubungi saya jauh-jauh hari, mungkin saya bisa arrange dan meluangkan waktu untuk pergi ke airport. Cuman karena biasanya saya tuh sudah punya jadwal seminggu sebelumnya gitu. Kalau yang kegiatan-kegiatan pendek gitu, biasanya seminggu sebelumnya jadwalnya udah saya bikin. Jadi nggak bisa untuk menjemput di sana. Saya bilang kalau di nanti di kalau sudah sampai di Castellón nanti saya jemput gitu. Karena tempat tinggalnya kebetulan itu dapatnya jauh dari city center. Jadi mungkin nanti saya akan jemput ke stasiun. Saya nggak tahu akan sampai jam berapa. Adik ini ke stasiun, saya bilang nanti kalau sudah dapat tiket kereta kabari agar saya bisa mengestimasi kurang lebih jam berapa saya harus ke stasiun. Mungkin saya akan bawa mobil karena rumahnya, tempat tinggal dia itu jauh dari stasiun, jadi kalau jalan kasihan juga. Beda sama adik-adik yang dulu sempat kesini, teman-teman ingat ya, itu tempatnya kan dekat dari stasiun jalan. Kalau yang ini agak jauh, jadinya kita mesti naik taksi atau bawa kendaraan. Nanti insya Allah saya akan bawa kendaraan untuk jemput adik ini. Saya belum pernah ketemu. Tadi saya minta ke orang tuanya untuk kirim foto agar saya tahu kira-kira yang mana anaknya. Bapaknya juga sempat bilang andaikan ada tahu tempat tinggal yang dekat city center gitu. Dan saya bilang, sebenarnya adik-adik yang terdahulu itu tinggal di tempat saya bilang gitu, cuman saat ini full, jadi saya juga nggak bisa janjiin juga. Dan mungkin adik-adik juga ada yang trauma juga karena saya pernah bikin kesalahan, teman-teman. Waktu itu waktu adik-adik meninggalkan Castellón, saya tuh bikin video tentang keadaan rumah setelah ditinggal sama adik-adik. Sebenarnya saat itu saya bikin videonya tidak ada niatan apa-apa, cuman ternyata saya kurang berpikir panjang dan reaksi netizen ada yang menyalahkan saya, ada yang menyalahkan adik-adik. Kalau yang menyalahkan saya itu saya terima dengan lapang dada karena namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Karena memang saya juga kurang teliti, kurang memikirkan akibat jangka panjangnya. Dan akhirnya videonya saya take down, bukan karena saya dihujat. Kalau saya dihujat, saya sudah insya Allah tidak apa-apa. Tapi saya lebih memikirkan ke adik-adik mahasiswa pada saat itu gitu, mungkin kena mental si pasah atau mungkin jadi atau mungkin jadi malu sama teman-temannya karena kan video ditonton banyak orang ya, teman-teman. Voy un poquito más. A ver, saludar mi amiga. Con esta cara. Adiós. Goodbye. Goodbye. Dikira sampai jumpa. En mi país dije sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sí. Es adiós. Oriental. ¿Qué te parece? Hoy oriental. Sí. Es para que hoy viene una amiga de Indonesia. Ah, sí, que dijiste. Sí. Ay, eso es una camisa batik. Oriental. Sí, esto me lo regaló mi cuñado. Ah. De hecho. Mira. Se me adapta todo, ¿vale? Las mangas perfectas. Vaya, vaya. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Y esto? ¿Qué marido? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué marido tienes? ¿Me has cumplido? Ojo, te acuerdo. Va para acá.